saja. Nak. Ha, tak apalah pakai dengar saja, pakai tadah kitab pun. Nak, bila kita mari hadir kepada kuliah-kuliah ilmu seperti ini, kita duduk dalam rahmat Allah. Ni duduk di rumah tengok TV. Nak, nak tengok waktu berita sayang, nak pergi dengar tengok waktu berita. Bih pada Perdana Menteri tengok waktu berita. Tak ada benda-benda apa. Nak. Ha. Akhirnya tua dalam keadaan jahil. Tuak tanah-tanah lah kubur, pas seko-seko rembah lah lubang. Nak. Kalau seminggu ada kapung ada 3 orang mati, berapa orang aling? Kok dalam 3 orang, tak ada seko. Dalam Kelantan ni boh halanya sebulan ada 400 orang mati. Nak. Dalam 400 berapa orang ulama? Ada. Bapak jahil belaka, papa seko sumbak lah lubang. Kakak seko sumbak lah lubang. Dak reti ke benda. Nak, dah mati dalam keadaan tidak membawa amal. Balik awal. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama dakhala al-bahra bila safinah au kama qala." Siapa yang masuk dalam lubang kubur dalam keadaan tidak ada bekal, sama seperti terjun di dalam laut tidak ada pelapung. Kita erek mak kita yang tua dah, ha. Tok pun kita ajak sekali. Erek pak kita pula, toki pun ajak sekali. Apa orang ni buat pergi laut. Sampai tengah laut kita tolak, tok kita biar jatuh dalam laut. Jangan pergi ke air hijau, air hijau tak dalam. Air biru, waktu bahaya. Eh, ni bukan politik, ni cerita betul. Mereka tanya orang ke laut tu, kalau air hijau, dia tak dalam. Dalam 25 depa lah ke bawah. Kalau panggil air lain kapal, dia biru, 25 depa ala katah. Kalau orang bahan ribut tengah laut, dia akan buat lari motor dia, bukan buat lari darat, buat lari kat air hijau je. Pasal air hijau, tahu, tak bahaya. Betul tak? Betul-betul pandai sangat. Awak pergi kat air biru dalam tu, 300 kaki, tolak mak kita, tolak ayah, tolak toki, tolak tu. Dia pandai berenang, tak pandai. Guna keadaan dia bila jatuh dalam laut. Nak, begitulah orang mati duduk dalam kubur. Al-mayyitu fil qabri kal-gharikil mughawwis. Mayat yang ada di dalam kubur seperti orang yang sedang lemah meminta tolong. Nak, ada. Nah, Sayyidina Abu Bakar kata, masuk kubur tak ada bekal. Titih bukan-bukan. Tanah tinggal. Kereta tukar nama je biji. Gelang cabut. Gigi pelesu cabut. Keluar dalam awal-awal cabut dah. Dah bawa benda. Yang ketiga, nampak? Fa'amaluhu, iaitu amalnya. Yashabuhu hatta yub'asa yaumal qiyamah au kama qala. Amal kita bersama dengan kita sehingga dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Nah, atuh bekal. Dah kalau jahil ramai-ramai jahil, kekung bahan di kereta, mampu kerah. Dah mana bekal? Nak ngaji masa duduk lah kanda, tak boleh ngaji dah. Kakang seorang mati. Nah, bahan lemah jatuh. Kakang seorang darah tinggi. Kakang seorang cing manis. Kakang seorang batuk kering. Kalau sipang tu aling tak apa, sipang jahil. Nampak? Bola kotak, bola kain kapal, bola pisang, sipang. Gali-gali-gali, sendang, sobar dua ti, nak putus pisang, mau. Dadang tujuh lakam hari, marrabbuka wa man nabiyyuka. Ha, tahu? Nak, dah kalau dah dengar, kalau dah letak punggung kat orang ngajar, nak reti apa, bahan kepada daripada muda, siapa kemampu. Nak, cari harta. Nah, kereta dari sutih jadi dua, hak dua jadi tiga. Rumah daripada sewa beli sendiri, daripada stekak jadi tiga stekak. Hak ni, tak ada. Habis cerita. Ilmu dunia jangan mengaji ni. London, Australia, Moscow, Buenos Aires, University of South Mongolia. Hak tu tak salah. Mengaji lah apa atas langit ketujuh pun tak salah. Dalam masa yang sama mencuai daripada ilmu agama, mudah faham hukum hakam agama mu sendiri, maka mu telah rugi dulu kini eng selamanya. Faham? Oh putih sikit. Sungguh. Nak.
Bukan orang marah cari makan kedara. Mu nak nega-nega lah. Mu nak jual-jual lah. Mu nak jadi jutawang, tak apa. Piti dalam bank ada 8.7 bilion, tak apa. Nampak? Tapi ada bekal akhirat. Siapa masih semayang, kena semayang. Siapa masih tutup aurat, kena tutup aurat. Siapa masih orang ngajar, kena mari dengar. Kalau tidak, mu duduk dalam gelap kejahilan. Nah, duduk dalam gelap kejahilan, tak ada apa-apa lalu. Orang jahil ni macam orang jalan dalam kapung tutup mata. Nah, ambil kaitan tutup mata, suri berlari lah kapung. Dah dalam 5 minit ni, dah awal jemur kain, bang tak sekok. Nah, baru duduk rapok ke bawah. Gitulah keadaan. Sedara mara kita, kawan sahabat handai kita, kawan pejabat kita, yang tidak ada ilmu agama, bahagambang sekali. Semayang pun tak betul, habis punah jana. Akidah lebih-lebih lagi. Bila kita tak faham. Nabi pun dia kata, nah, pasal dia tak kenal, tu adalah Nabi. Nah, iman dan Islam, dua lagi nikmat yang sangat besar. Setelah nikmatul ijab Tuhan beri kita ni ada, diberi pula iman dan Islam. Apa kata kalau Tuhan lahirkan kita, ayah kita nama Karupile Mutusami. Balik awal kita. Nah, tiba-tiba kita lahir dalam keadaan Islam. Tak mau terima kasih. Nah, kalau lahir dalam keadaan Buddha, Kristian, Majusi, Komuni, MCA, MIC, balik awal kita. Penyembah-penyembah berada, tiba-tiba Tuhan lahirkan kita Islam. Bayarlah terima kasih. Nah, tanda kita berterima kasih. Orang panggil mengenang budi. Mengenang budi ni, ni mari ya dengar belajar benda. Makna iman, benda makna Islam. Sebab iman Islam ni pemberian. Tiap-tiap yang diberi, dia boleh tarik balik. Tak kenal rukun iman, rukun Islam. Kenal rukun negara. Dan beberapa hadis yang menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dia ada cerita juga hadis-hadis tentang orang yang meninggalkan sembahyang. Sembahyang ni adalah amalan yang paling penting sekali dalam amalan-amalan yang Allah fardukan pada kita. Dan dialah yang akan ditanya mula-mula sekali. Sebut dalam satu hadis, awaluma yuhasabu alaihi al-'abdu fil qabri as-salah. Perkara pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba di dalam lubang kubur, iaitu sembahyang dulu. Nampak? Sembahyang dulu tanya. Nombor satu. Dan kalau ada, kalau tak ada sembahyang berat. Neh. Dia tiang agama. Tak ada sembahyang, tak ada Islam, kerana dia rukun. Macam sembahyang ada 13 rukun. Kalau tak ada rokok, orang tak panggil sembahyang. Sujud rukun sembahyang, tak ada sujud bukan sembahyang. Walaupun baca Fatihah sedap daripada Syekh Basri. Walaupun sembahyang isa kita bahang surah Yasin rakaat pertama. Tapi sujud tak ada bukan sembahyang. Kerana tinggal satu rukun. Maka tak ada sembahyang dalam kehidupan seseorang bukan Islam. Kerana Islam 5 rukun, salah satunya sembahyang. Tak ada serukun bukan Islam. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada sembahyang baginya, maka tiada agama Islam baginya. Dagangan jadi Melayu saja. Nampak? Bapa panggil Melayu pasal dak sembahyang. Dia tukar di jabat dataran ah, bawa mikat IC. Khabar ke dia, saya nak buang nama Islam. Bapa, pasal saya tak semayang. Orang ngajar kata kalau tak semayang, tak boleh Islam, Melayu saja. Orang jabat dataran kata, kalau gitu, aku Melayu juga. Ada pula. Nah, jahat-jahat kita pun kalau semayang, Allah tengok kepada kita. Peropok kerja, kerja peropok. Tapi orang semayang dengan semayang, sama tak? Haji jawab. Peropok ni semayang ni waktu dah tinggal. Peropok ni dah lah peropok. Dah semayang pula. Sama tak? Dah sama. Orang yang mengerjakan semayang jangan main-main. Walau jahat sekalipun, tak. Tapi dia ada tiang agama. Bukan molek dia buat jahat tu. Tapi dia masih ada asas Islam dalam diri. Itu kena jaga. Nah, kita buat lagi masa gini rajin mayang. Tak sibuk kan kau. Bolok wak kali. Nak, ha. Nak hari nikah. Pengantin. Nak, ha, dah juru solat mari, nak sanding lagi, nak duduk atas pelamin. Pukul 11 ni main sobek muka ni.
mulut anak anjing. Bang, nak suruh merah, sini nak suruh hijau, sini nak suruh kuning. Nak, panggil juru solat, dua-dua jam baru siap muka. Mata gatu Cina muka. Nak, orang baloho, dah takkan nak sapu, mula ambil wudu. Nak, upah makeup saja 80 riyal ni. Nah, nak duduk atas pelami, dah bukan siap setengah jam sanding. Nang beseng baju. Nak, mula-mula baju Melayu, teluk Belanga. Lepas tu teluk Lipak. Macam-macam teluk tu, Bik. Nah, lepas tu pakai sari je dia ke, puan. Laki pakai pakaian keling. Kain putih, junjung meja, jual kacang. Pakaian Cina ke, dia Islam, pakai ciong sang. Ni kau. Nak, pakai Cina. Baju cahaya merah, Cina ciong sang. Ika kalau saya kau duduk lepak, tak ada. Oh. Dah, masuk asar. Allah bar, Allah akbar. Nak. Ngating dalam hati kata Allah, aku tak mayang di leho. Syaitan pun kata Allah, bukan sok emak bah, sekali-sekala. Tu mainan kita tak? Dia agak kita, sekali-sekala. Dua kali, dua kala. Lah-lah hitam putih teru, tak ada kala. Tak? Ha, bukan sok emak, sekali sok emak hidup. Nah, kita pun tinggal satu waktu semayang. Kata sahabat, 6,000 tahun bakar dalam api neraka. Satu waktu dengan sengaja. Dalam mazhab Hambali, satu waktu tinggal kafir laknatullah. Nampak? Ha. Jumhur ulama lembut sikit. Tinggal semayang fasik dak kafir. Mazhab Hambali kafir. Man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara, Nabi kata. Dipegang hadis tu. Siapa meninggalkan satu semayang dengan sengeleng, dah kalau nikah tu sengeleng nak tinggal. Sengeleng faqad kafara, bukan fakafara, faqad. Kod ni masuk di PM Adi. Orang ngaji kau tahulah. Mana taukik. Sungguh. Bukan lawak. Bukan gurah. Jadi kapi. Bukan kaparo saja. Jihara. Terang-terang. Atas darat kering dah kapi. Allah Rabbi. Nah, satu waktu. Muja ada kat jumlah ulama kata pasik. Nih. Orang bangsa. Oh, tak mayang aku lho. Nah. Mari dalam hati pengantin. Dah orang beriman. Dia ada ilham kau. Nih. Setan selos lah, dia bukan sok mok sekali-sekala. Eh? Tu pengatin, mok tak mayang kak. Daripada pukul 11 tadi ni, salang, temun natu. Bakar bawang gini, buat buah piti. Nak, siap 10. Siap 10. Siap 10. Ni balik nak cing, tak pergi. Cing lah kain. Dah sayang ni nak salang. Terima natu punya pasal, satu waktu semayang tinggal. Nak? Ayah luar, tak mayang kak. Daripada pukul 12, duk salam, duk jaga kat pagar, takut orang tembak. Nak, ni dengan kelepek orang ngai, berapok pakai. Tak ada aje pakai haji Melayu ni. Kocek nang, dua atas belakang sama. Bagi salam ni. Nak, tak apalah tu. Tak semayang. Nah, galik, tak semayang. Tak semayang bukan Islam, Melayu. Orang dulu, kalau orang minta anak nak nikah, oh, dia siasat. Main surat mana? Nadah sejik mana? Orang lagi siasat. Lening. Oh, tak ada, tak semayang, tak semayang. Undur gostang masjidih. Bereh. Ada apa-apa. Nak? Ha. Kalau semayang, orang tak tengok lening. Nak? Orang tengok harta. Ini zaman kita. Zaman harta menjadi Tuhan. Pitih jadi Tuhan kan? Likulli ummatin sanamun wa sanamu hadihil ummati addana nir wa darahim. Nak. Tiap-tiap umat ada tok pekong. Tok pekong umat kita ni pitihnya. Dua orang mari minta anak dara. Belum asal seorang, lepas asal seorang. Hak belum asal orang main surah, orang main sejid. Tapi pakai motor